Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dede Sangkur yang Bitpam. Salam kicau mania. Mudah-mudahan yang nonton video ini dimanapun teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, digampangkan segala urusannya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang manfaat mandi hujan untuk semua jenis burung. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari saya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya. Air hujan dapat dipercaya oleh sebagian kicau mania karena dapat membantu menghilangkan stres pada burung. Namun, tidak semua jenis burung yang bisa dimandikan dengan air hujan. Yang dapat dimandikan dengan air hujan seperti murai batu, anis kembang, anis merah, kacer, dan lokbet. Intinya, jenis burung yang suka mandi di air hujan. Jika teman-teman mempunyai burung yang macet bunyi atau kurang jinak, terapilah dengan air hujan. Karena dengan terapi air hujan, burung yang tadinya macet bunyi atau tidak jinak, insya Allah ya teman-teman, pasti jinak dan pasti gacor kembali. Untuk memandikan burung ketika hujan, tentunya teman-teman harus memperhatikan keadaan burung kita. Apabila keadaan burung kita tidak fit, jangan sekali-kali memandikannya. Burung keadaan tidak fit atau sakit bisa mengakibatkan fatal atau kematian pada burung. Jadi teman-teman harus memperhatikan keadaan burung juga ya. Jika teman-teman ingin memandikan burung kita dengan air hujan, kita harus yakin terlebih dahulu. Pastikan burung kita benar-benar sehat. Nah, jika teman-teman mempunyai burung lomba atau burung kontes, sangatlah cocok sehabis lomba burung kesayangan teman-teman dimandikan dengan air hujan. Karena untuk menstabilkan birahi atau menurunkan birahi. Biasanya kalau sehabis lomba, burung teman-teman pasti emosinya lebih tinggi dan birahinya lebih tinggi. Nah, cocoklah dengan terapi air hujan. Waktu untuk memandikan dengan air hujan yaitu terserah teman-teman. Namun disarankan jangan terlalu lama-lama. Mungkin kisaran 15-30 menit. Itu waktu yang tepat ya teman-teman. Dan pastikan sebelum memandikan dengan air hujan, semua pakan dan minumnya dicopot ya teman-teman.